Sehingga 31 Oktober 2024, lebih 140,000 penerima budi individu dan 65,000 penerima budi agri-komoditi telah diluluskan dalam tempoh 5 bulan pelaksanaan sejak Jun 2024 dengan jumlah bayaran sebanyak RM160 juta. Ringgit. Selaras dengan penyasaran semula subsidi diesel, kerajaan telah mengapungkan harga diesel tanpa subsidi di pam bagi minggu pertama bermula 10 Jun 2024 kepada 3.35 sen seliter berbanding 2.15 sen seliter melalui kaedah apungan harga secara terkawal. Sehingga kini kerajaan telah menurunkan harga diesel tanpa subsidi sebanyak 40 sen seliter menjadikan harga apungan semasa kini pada kadar RM2.95 sen seliter. Berdasarkan data awal, penyasaran subsidi diesel setakat ini menjana penjimatan sekitar 600 juta ringgit sebulan. Penjimatan yang diperoleh kerajaan daripada langkah penting ini akan memastikan terdapat lebih banyak sumber untuk disalurkan ke dalam sektor kritikal lain yang secara langsung akan meningkatkan kualiti hidup rakyat, termasuk infrastruktur awam, penjagaan kesihatan dan pendidikan antaranya seperti jalan, hospital dan sekolah. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Terima kasih Malan Menteri atas jawapannya sangat baik. Di sini saya ada sedikitlah persoalan berkaitan dengan diesel ini. Ada beberapa pihak yang kalau kita tengok, mereka ni juga bukan anak-anak kecil lah sebenarnya. Dan hujah mereka di media sosial ni sangat mempengaruhi rakyat sekiranya kerajaan tidak memberikan penjelasan yang jelas. Termasuk juga isu pengusaha stesen minyak juga mengadukan persoalan ini pada saya. Iaitu berkaitan dengan isu mengikut formula APM, Automatic Pricing Mechanism, kerajaan masih mengutip cukai tersembunyi bagi diesel dan juga RON97. Maksud di sini kerajaan masih mengambil cukai tersembunyi bagi diesel dan RON ini, yang mana harga yang dijual di stesen minyak dijual lebih tinggi daripada harga pasaran. Jadi kalau kita tengok, kerajaan dah buat penjimatan dari sudut penyasaran subsidi diesel. Kemudian diesel dijual juga ada cas cukai yang tersembunyi. Jadi dua kali nampak gaya beban ini ditanggung oleh rakyat. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan tuntas daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana saya merasakan pihak kerajaan sajalah yang boleh memberikan penjelasan tentang isu ini dan memberikan penerangan yang sebenar kepada rakyat. Dan soalan yang kedua mungkin boleh tambah sikit, di Sabah Sarawak tidak ada penyasaran subsidi. Jadi berapa subsidi yang ditanggung oleh kerajaan terhadap Sabah dan Sarawak, dan apa strategi untuk mengelakkan penyeludupan berlaku di Sabah dan juga Sarawak? Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Memang bagi Sabah Sarawak pada ketika ini, kerajaan tidak melaksanakan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak, memandangkan sebahagian besar mod pengangkutan untuk menjalankan aktiviti ekonomi serta program dan projek pembangunan di kedua-dua negeri ini menggunakan bahan api diesel. Tambahan pula keadaan geografi di situ mengehadkan keboleh laksanakan mekanisme fleet card yang memerlukan kemudahan dan infrastruktur yang lebih sesuai, terutamanya di kawasan pedalaman. Walau bagaimanapun, kita masih dalam peringkat kajian untuk memastikan kita akan laksanakan mungkin pada masa depan, tetapi kita perlu lebih masa untuk mengkaji. Berkenaan dengan APM, untuk maklumat Yang Berhormat, tiada charge tersembunyi yang seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi. Selaras dengan pelaksanaan subsidi diesel mulai 10 Jun tahun ini, penetapan harga runcit diesel secara mingguan dilaksanakan melalui kaedah apungan terkawal, iaitu manage flow, dan kita memang monitor dengan rapi sekali tentang harga diesel, dan kita pastikan harga diesel yang diputuskan oleh kerajaan memang mengikut the standard. Okey, sekian, terima kasih. Dato' Speaker, ramai
ataupun banyak soalan-soalan tambahan tidak dijawab pada pagi ini. Jadi bolehkah saya kemukakan soalan tambahan ketiga? Yang Berhormat, di bawah peraturan 24.3, saya boleh benarkan. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker yang handsome pada pagi ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana penjelasan tentang penjimatan hasil daripada subsidi diesel ini dan juga manfaat yang telah diberikan kepada rakyat secara umumnya. Selain daripada itu, adakah pihak kementerian juga telah mengenal pasti kelemahan yang masih lagi terdapat dalam pelaksanaan subsidi diesel ini dan apakah langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pihak kementerian untuk mengatasinya? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Memang kita tidak nafikan bila kita melaksanakan sesuatu yang baru, kita akan memantau dari masa ke semasa. Memang ada kelemahan. Kita dalam memang masih dalam libat urus dengan semua yang industri atau stakeholder yang berkaitan. Jika ada terdapat apa-apa yang kita boleh memperbaiki atau menambahbaikkan lagi, kita tentu akan lakukan. Tapi buat sementara kita masih dalam, sebab dari Jun sehingga sekarang lebih kurang daripada 6 bulan. Jadi kita akan terus memantau pelancaran diesel bersubsidi sasaran ini dan kami akan terus membuat penambahbaikan dari masa ke semasa.